Halo sahabat kompas.com. Nah, sekarang Otolife akan membahas motor-motor ajaib. Nah, Mr. Jambul sekarang lagi dia ada di showroom yang menjual motor ajaib. Tapi ajaibnya jangan terlalu ini, motornya nggak bisa ngilang atau motornya nggak bisa berubah jadi mobil terbang atau enggak. Yang masuk Mr. Jambul ajaib ini mobil. Ini motor itu jarang ditemui di jalan, alias langka. Contohnya nih yang lagi Mr. Jambul dudukin, coba. Iya kan? Nah, udah pernah ketemu belum kayak gini? Nah, mungkin orang tuanya yang udah pernah ketemu. Itu zaman dulu, ya kan? Nah, di sini banyak nih yang aneh-aneh. Banyak yang ajaib. Nah, mau tahu apa aja? Kita lihat ya. Let's go. Juga nih. Nah, kita lihat-lihat nih. Halo, siang Mas. Ya. Michael. Yang punya. Ada yang bisa dibantu. Iya. Nih, Mr. Jambul lagi terheran-heran tadi nih. Banyak ya. Motor-motor yang terus terang saya juga jarang lihat nih. Jarang-jarang lihat. Kemarin juga beberapa ngelihat motor apa nih? Orang-orang dapat motor ini dari mana nih? Nah, rekomendasi beberapa teman-teman ada nih, kenalan ya di sini. Nah, mungkin sahabat-sahabat kompas.com mau tahu, boleh diperkenalkan, silakan. Nama saya Michael Sofyan, pemilik hobi motor. Nah, di mana nih tempatnya? Saya ini tepat di Alteri Pondok Indah, sampingnya Gandaria City. Oh. Kita nah. Ini memang spesialis dengan motor-motor build up, motor-motor yang tidak ada di pasaran lokal. Oh, berarti yang tidak dijual sama ATPM yang ada di Indonesia ya? Benar sekali, Mas. Oh, nah di sini ini kan banyak motor-motor aneh. Biasanya karakteristik apa nih motor-motor yang Mas Michael jual sih di sini? Biasanya kita punya ciri khasnya itu adalah CC-nya besar ataupun kecil sekalian. Besar sekalian atau kecil sekalian? Dan unik ya pastinya ya. Boleh cerita sedikit nggak nih Mas? Ini motor ini, wah aneh banget ya. Ural ya. Oh, ini motor dari mana nih Mas? Motor ini adalah motor Rusia. Oh. Motor ini dipakai di Perang Dunia Kedua. Dan sampai sekarang desainnya pun tetap seperti ini aja. Oh, jadi emang ini motor zaman dulu. Tapi direproduksi lagi ya. Oke. Okay. Diproduksi lagi, baru lagi. Jadi ini brand new ya. Brand new. Bukan yang barang lama atau dimodif lagi atau direstorasi, bukan ya. Okay. Ini benar-benar keluar dari pabriknya yang begini. Dan ini satu-satu. Ini pertama kalinya motor Rusia itu datang di Indonesia. Wah. Tuh, sahabat kompas.com. Ya kan? Kalau ngelihat motor beginian di jalan, berarti tahu asalnya dari mana. Ini dijual nih? Dijual. Oh, surat-surat? Surat-surat komplit, STNK, BPKB. Kita tidak pernah menjual motor tidak memakai surat. Wah, mantap. Mantap. Boleh tahu nggak nih kisaran harganya? Kisaran harganya mulai dari 300 juta. Untuk yang ini? Berarti ada bisa option, pilihan-pilihan? Banyak, ya. Mungkin ditambah-tambah dengan aksesoris lain, akan tambah lagi. Ini keren ini. Terus, ini nih Mas nih. Gede sekalian atau kecil sekalian? Kecil. Kayaknya ini kecil nih ya. Ini Honda Little Cup. Little Cup ya? Honda Little Cup. Berapa cc ini? 50 cc. Dan ini yang Honda aslinya Little Cup seperti ini. Oh, 50 cc. Jepang ya ini ya? Jepang punya, ya. Wah, wow, ini ada bahasa kanjinya juga nih. Mana ya? Nih, itu bahasa kanji. Yang artinya rawatlah mesin dengan baik. Kira-kira begitu. Agak ngawur itu. Ya. Ini kalau ini memang pesan langsung dari Hondanya di sana. Langsung dari Hondanya langsung. Dari Jepang. Kalau ini versi apa nih? Ini namanya ini versi Little Cup dan ini GDM. GDM itu Jepang domestic market. Jadi barang yang dijual di Jepang. Di Jepang saja.
tidak untuk dijual di luar Jepang. Ini kan tampilannya kuno nih, tapi yang dipakai ini mesinnya udah injeksi dan udah sini min kasih tahu nih Min nih, PGM FI fuel injection, tampilan boleh tua ya enggak, jantungnya milenial nih, injection ya semuanya masih ciri khas mereka yang dulu. Termasuk masuk bensinnya nih. Bensinnya itu kayak begini yang dulu juga. Repot ya. Iya, tiba-tiba harus lihat dulu. Iya, ini berapa liter ya? Sekitar 3 liter, 4 literan. 3, 4 liter ya. Oh, ngeliat di sini. Oh, ini ada bensinnya ya. Malum, Mr. Jambul agak norak nih. Karena pada saat ini dijual, Mr. Jambul belum lahir. Jadi ya malum. Ini kisaran harganya berapa ini kalau yang kayak gini? Ini kisaran harganya pun di atas 50-an. Di atas 50-an. Surat juga, pokoknya semuanya lengkap ya. Benar. Nah, ya kita pindah yuk. Oh iya, sahabat kompas.com, kalau mau nanya-nanya atau mau order langsung boleh. Kalau order sekarang Mr. Jambul dapat ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini motor-motor kayak anak-anak ini juga. Nah, ini motor dipakai untuk anak-anak, untuk mereka mulai belajar off-road ya, off-road motocross. Nih banyak nih sahabat kompas.com, bukan cuma itu nih, ini juga ada yang sport ya kan, ada yang sport custom, ini yang paling keren. Ingat dulu teman-teman redaksi kompas.com pada saat IMS 2017 ngapain? Balapan pakai ini. Motor kecil. Kalau ini enggak pakai surat lah ya. Ini berapaan? Ini kisaran sekitar 4,5. 4,5. Listrik atau ini 2 tak. Mesin 2 tak ya. Mantap. Terus ini juga ini Honda. Oh, Honda Summer. Cuma rangkanya apa segala macam ini biasanya dipakai buat di mana ya ini? Ini kebanyakan kalau di luar ya anak-anak hipster lah. Jadi hipster. Ya, anak-anak kekinian di Tokyo, Jepang semua pakai Honda Zuma. Oh, teman-temannya Mimin nih, doyannya begini-begini nih. Tadi dia nanya kenapa enggak ada Vespa? Saya enggak ada Vespa nih. Ah, ada Vespa enggak? Silakan. Vespa, kita tidak ada Vespa ya kan? Karena Vespa sudah ada ATPM-nya tersendiri. Tapi kalau orang mesen Vespa varian atau model khusus yang enggak dijual sama Vespa Indonesia bisa? Kita pernah masukin Vespa 946. Itu sih memang yang unik sih. Iya. Oh, berarti enggak menutup kemungkinan ya. Kemungkinan. Special order. Oke. Nah ini nih sahabat kompas.com, masih inget kan yang kemarin jalan-jalan ke custom, ini juga ada men, tapi baru udah jadi. Nah bro Michael bisa dijelasin gak ini bro? Sini aja bro. Nah langsung aja ini dimundurin lagi. Ini apa nih, ini motor apa nih? Ini motor Soib Racer 400. Oh, dari buatan? Buatan lokal. Oh, buatan sini? Indonesia, benar sekali. Punya showroom ini? Punya showroom ini. Coba kesini kameranya. Karya lokal, merek lokal. Apa namanya? Soib. Soib. Soib, nggak pakai H. S-O-I-B, betul? Benar. Oh, kocak juga namanya. Soib. Naik apaan boy? Soib. Lo Soib gue bukan? Yoi, gitu. Kenapa pakai nama Soib? Kita ingin dekat aja dengan para bikers ya. Jadi agak kalau gimana kita, gitu haknya hilang. Gila, Soib. Bro, bro. Ini sama Soib gua. Oh, iya. Sama siapa, bro? Soib. Mana Soib? Ini Soib, iya kan? Ini ada berapa varian ya yang dijual Soib? Variannya kita ada Racer, Scrambler, sama Adventure. Adventure. Oh, di sana nanti kita ke sana.
Kalau yang ini kisarannya harganya berapa tuh dia? Ini kita mulai dari 65 juta. 65 juta yang mana? Yang racer. Oh, yang racer 65 juta. Dua silinder ya? Kalau ini satu silinder. Oh, satu silinder. Oh, dua valve. Oke, 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 oke. Kalau seperti ini kan udah dimodif semuanya. Kalau yang ini yang ini basic standar. Oh, ini standar. Oh, keren. Ini berapa pasarannya? 65. 65. Coba lihat detailnya. Ada Soib. Enggak kalah, yoi. Soib. Keren, keren, keren. Nah, ini ada motor. Motor ini lagi nih. Nama kompak.com. Min, keren nih, Min. Skuter. Skuter. Big skuter. Big skuter. Gede banget emang. Boleh masuk? Boleh. Nah, biar kasih lihat dimensinya kira-kira seberapa. Coba lihat. Gede, men. Berapa cc ini? Ini 250 cc. 250 cc. Sekarang udah biasa orang melihat big skuter ya. Ya, tapi ya, kita ya, hobi motor sih udah mulai jual big skuter ke 2007. Oh, udah 10 tahun yang lalu sebenarnya ada di sini, ya kan? Kalau ini berapa nih pasarannya? Ini pasaran 140. Nice. Ini beda. Ini udah dimodif ya? Jadi kita yang udah kita modif. Oh, ini versi modif standarnya kayak gini. Oke, oke. Ada lagi yang unik-unik, hitam muter. Ada yang nanya nih. Eh, nanya apaan? Mana? Mana ya? Mana motor bebek 50cc, bro? Wah, pasti telat nontonnya. Ayo ikut Mr. Jambul sekalian kita pindah. Ini dia nih. Ini bebek 50cc. Edisi anniversary 50 tahun. Edisi anniversary 50 tahun. Nih. Edisi anniversary 50 tahun tuh, lihat tuh bacaannya gitu, ya kan? Udah jangan malam, ntar dia translate beneran. Ini ada ini satu. Ini satu nih. Honda Little Cup. Nah, ya kan? Tuh. Sama satu lagi nih yang merah. Tapi yang ini udah punya orang. Bukan punya Mr. Jambu, bukan. Ini udah punya orang. Ada lagi pertanyaan, Min? Enggak ada. Enggak. Nah, kita pindah lagi di sini. Ada deh. Oh, ada. Soib, Sofyan Ibrahim alias ownernya. Owner-nya. Bener enggak tuh? Bener enggak? Wah. Mungkin orang bisa menyimpulkan itu. Macam-macam arti. Banyak artinya. Soib Jambul juga iya bisa. Ini kalau yang ini juga ini memang kita datengin, kita impor sendiri. Jadi beberapa mungkin ada yang suka motor Korea, motor Itali, motor Rusia, kita memang banyak produk di sini. Jadi selain motor-motor unik, motor sport juga bisa. Kita bisa. Pokoknya lu mau apa, gue pesenin gitu. Benar sekali. Oh iya iya. Dan yang tidak ada di pasaran Indonesia. Atau yang tidak ada ATPM-nya di Indonesia. Oh, ya. Kalau sudah dijual di sini. Ataupun ya, kalau ada ATPM-nya pun, ya, ATPM tidak masukin. Oh, ATPM nggak masukin. Ya kayak tadi Honda Cup tadi ya, kan, dia nggak masukin, kita bisa. Masukin. Oh, siap. Nah, yang wah ini dia nih. Ini motor jantung. Ini yang Adventure. Ini Soib juga nih. Soib juga bisa Adventure. Mister Jambul kalau mau balap Paris Dakar pakai ginian, ya kan? Start 5 kilo langsung finish. Agak lanjut lagi. Motor trail mana? Bisa? Ini. Ini motor trail. Ini trail ini yang lebih CC-nya lebih besar. Ya, CC yang besar, main-main CC besar. CC kecil enggak ada? CC kecil lagi. Yang 150. Lagi. Tapi bisa. Bisa. Jadi searching dulu di web, di situs, pengen motor apa, cari di sini ATPM-nya enggak ada, langsung datang ke mana? Hobi Motor. Alamat Alteri Pondok Indah. Arteri Pondok Indah, ya kan, setelah Gandaria City, nggak jauh dari situ, kira-kira 300 meteran lah ya.
sebelah kiri jalan ada banyak motor-motornya. Ini yang kayak petualang lah ya. Yang suka adventure, suka jalan jauh. Ini range-nya berapa? Harga ini range 77. Pesen 5. Ya miniatur kalau bisa jambul. Murah sih, benar 77 bukannya apa ya, kalau dibandingin ada beberapa yang kan harganya 3 digit. Cuman 2 digit. Pindah lagi yuk ke sini. Sokit Racer. Wah, ini polis nih. Win, sana Win. Mana ini? Muter. Kegedean bisa jambul jadi gak bisa lewat. Ini polis nih ya? Polis. Soib juga? Polis. Polis ya. Mungkin kalau ada instansi atau apapun dari pemerintahan yang perlu motor pengawalan ya bisa juga. Oh. Atau mau tampil bergaya militer ya kan, body sih udah oke pas nih kayaknya ya. Oh, jadi bisa dibeli sama selain polisi? Boleh. Ini modelnya aja polis, tapi mereknya tetap Soi. Karena polis adalah Soi. Ada pertanyaan lagi? Dari tadi motor mesin konvensional, motor listriknya nggak ada bro? Ada nggak bro maksudnya? Motor listrik coming soon. Coming soon. Nah, gede atau kecil? Mungkin dikasih teaser lah biar penasaran. Kita akan masukin ya, mungkin yang kecil yang bisa compact, yang bisa pakai harian, ataupun kita bisa juga kita merencanakan supaya itu bisa jadi motor harian. Oh, untuk motor harian. Kayak model kecil itu kayak bebek atau bebek, skutik. Kayak skuter. Oh, bebek atau skutik skuter, ya. Iya. Oh, skuter. Skuter atau bebek yang listrik. Teaser lagi nih biar ketahuan. Yang kisaran harganya berapa tuh? Mudah-mudahan di bawah harga 15. Di bawah 15-an motor listrik. Gak pakai bensin, ya kan? Bawa kantor, colok di kantor, biar kantor yang bayar listriknya. Ada pertanyaan lagi? Soib yang merek polis berapa Om Jambul? Oh, berapa bos? 77 sama. 77.000? 77 juta. 77.000 nanti dikasih yang kecil sama Om Jambul yang segini nih, ya kan? Ya. Tapi ini kalau beli di sini Soib atau apa? Terus bengkelnya gimana bos? Bengkelnya tidak. Oh, ada bengkel. Tenang, ada bengkel. Contoh showroom ataupun penjual yang bertanggung jawab. Biasanya kalau importir umum jual doang, beresin kagak. Mana bro? Ini jawab doang. Hah? Jawab doang. Ah, oh, jawab kurang. Iya. Ada bengkelnya. Jadi jual spare part juga di sini. Spare part kita 3S. Oh, 3S. Wah. Memang kondisi. Nah, bengkel. Biasa ya bengkel, kagak ada yang rapi, ya. Yeah. Dari yang kemarin-kemarin sama modelnya begini. Nanti bisa jemu bikin yang bisa prosotan di dalam bengkelnya. Oh, ini semua yang dijual atau dibeli dari sini dari Hobi Motor itu bisa di servis di sini. Servis. Servis ganti servis spare part semuanya. Penggantian semuanya di sini ya. Wah, ini kayak boxer tuh mesinnya tuh. Oke, oke. Wow, 1200 ya? Ya. Ah. Jadi ingat dulu Mr. Jambul pernah nyobain ini motor. Rada-rada ngilu gimana? Karena dengkulnya nempel sama ini besi. Jatuh, kelar tulang keringnya, ya kan? Oh. Oke, ini berarti bukan cuma jual ya. Jadi ada ya tanggung jawab moral ya. Jadi semuanya bisa di ini. Ada pertanyaan di Jawa Timur apa ada bengkel? Jawa Timur ada saat cabang? Ini hanya di Jakarta. Oh. Coba kita keluar lagi ngobrol-ngobrol.
ngobrol-ngobrol lagi. Yang ini nih sebenarnya Mr. Jambul agak penasaran terus terang yang ini nih, Pak Insan. 77 juta, gila men. 77 juta, moge. Itu tambahan tuh, Include box. 77 juta. Box. Tapi intinya begini, sahabat tempat.com. Ya, salut lah. Banyak beberapa penjual-penjual motor-motor importir umum lah ya, bisa dikatakan hanya menjual. Jarang yang ada mereka menyediakan bengkel. Nah, tapi sini kalau misalnya ini ada bengkelnya juga, kayak tadi Soib bisa di sini ya? Bisa. Spare partnya udah? Spare part semuanya kita lengkap. Oke. Kapan buka di Medan? Nah, lo kapan buka di Medan? Silakan teman-teman Medan yang mau support kita akan meluncur ke Medan. Main dulu ke sini ya. Main dulu ke sini. Oke, jadi intinya adalah showroom ini selain menjual ini yang ada di sini sebagai portfolio. Betul ya, Pak Michael ya. Nah, kalau ada yang mau pesan khusus bisa. Apa Min, bisik-bisik aja Min. Motor-motor merek umum kayak Honda, Yamaha, Kawasaki bisa nyediain enggak Om yang tipenya aneh-aneh? Memang kita spesialisnya yang aneh-aneh. Yang tidak ada di pasaran Indonesia. Jika kalau ada yang tertarik di luar silakan hubungi kita. Oh, ya kan? Makanya tadi Om Jambul bilang ya, besok-besok tadi yang nanya, buat siapa tadi itu yang nanya, nontonnya mulai dari awal. Ya kan? Nah, kalau ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube otomotifkompas.com, ya kan? Yang ada di bawah sini enggak ada. Lain itu TV itu. Kita mah ada yang begini kagak keburu. Jadi intinya teman-teman, sahabat semuanya, kalau mau motor beda dibanding yang lain bisa browsing dulu, cek. Liatin, pastiin jenisnya enggak salah. Nanti datang ke sini, cek kali aja ada. Kalau nggak ada, Pak Michael dari Hobi Motor bisa bantuin untuk menghadirkan motornya di sini. Dan pastinya ada surat-suratnya. Gimana Min, ada pertanyaan-pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, nggak ada? Oke, Pak Michael boleh digabung di sini Pak Michael? Nah, muat ya. Oke, jadi buat sahabat kompas.com, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh taruh di komen, nanti kita akan jawab via komen. Jangan lupa selalu saksikan Auto Live di Facebook kompas.com setiap hari Rabu jam 2 siang. Nah, kali ini kalau masih penasaran nanti bisa lihat di YouTube otomotifkompas.com. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan lanjutkan di komen bawah, nanti dari redaksi ataupun Pak Michael yang bersangkutan dengan masalah motor-motor ajaib ini, nah nanti akan dijawab langsung oleh Pak Michael. Oke, terima kasih sahabat kompas.com, sampai ketemu minggu depan. Ciao.